jumpa lagi dengan saya Angkong Rover. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah pengalaman, yaitu pengalaman kuliner saya yang sering kali dilakukan orang-orang Indonesia di Taiwan, yaitu membeli cipai atau ayam goreng. Dan ayam goreng yang paling terkenal di Taiwan sini adalah ayam goreng yang mereknya Tupik. Dan seperti apa proses pembuatannya, guys? Yuk kita simak ya. Kita mendelok bakulnya ini menggoreng cipai yang mereknya Tupik. Ini ya mereknya. Nah, itu Tupik. Dan inilah proses pembuatannya, guys. Ini tepatnya di Simen. Di Simen ini adalah di pojok sendiri ada bakul cipai, guys. Dan ini adalah favorit saya. Nah, seperti ini. Ini bumbu-bumbunya ini. Ini biasa pedas, kentang juga ada. Kita boleh masuk ke dalam. Ini proses pembuatannya, proses penggorengan cipai. Lapan, naga, su, cipencong. Lima menit. Sepuluh. Five. Jadi gorengnya itu sekitar 5 menit, guys. Seperti ini lah. Sederhana tapi sangat terkenal, guys. Dan ini ada jamur. Jamurnya ini mungkin habis keluar dari kulkas, guys. Jadi dikeringin. Ya. Mantap, ya. Lapan, enak. Tupik number one. Thank you. Oh ya. Tupik number one in the Taiwan. Ya. Seperti itu penggoreng. Lapan, cukup semua. Ben ah. Ben lah. Ben. Mi ben. Mian ben. Ini tepungnya ya, guys. Jadi ini adalah bubur rahasia. Nah, itu gunting-gunting. Jadi tempatnya itu sangat sederhana. Ini harganya sangat murah sekali, guys. Itu ada daftar harganya di situ ya. Nah, itu daftar harganya itu ada yang 30, 30, 30, ada 50, 30, sangat murah sekali, guys. Buka dari sekitar jam 2 sore, guys, ya, nyampe malam. Tadi saya belinya yang ini, guys. Ini lala. Nah, dan di sebelahnya itu juga ada kebab Turki yang berlabel halal. Jadi ini dari asli orang Turki, guys. Mantap sekali. Pembelinya juga banyak, antri-antri. Jadi di Taiwan itu ternyata ada berbagai macam jenis makanan, ya. Sangat murah, murah-murah.
harganya kalau yang spesial 80, kalau yang biasa 60 ente guys. Namanya kebab Turki. Ini asli orang Turki ya guys. Asli orang Turki, mungkin yang nikah sama orang Taiwan. Dan sambil menonton, sambil enjoy with my video, dan jangan lupa like-nya dan share, komen-komen di bawah ya guys. Kalau ada request, mungkin review apa gitu, silahkan request. Insya Allah saya bikinin video ya. Sudah selesai guys. Nih seperti itu ya, dibumbu nih guys. Bumbunya seperti itu. Mantap. Nih, bosnya perengas-perengas guys. Seperti itulah kuliner saya yang ada di Taiwan sini. Jadi ini tadi harganya lima harganya. Satu bungkus harganya 65. Lopan, bye bye. Bye bye. Bye bye. Yuk guys, kita review makanannya seperti apa. Tadi setelah beli topping ya guys, tak lihatin seperti ini ya bentuknya, merah merah merona. Nah ini penampakannya seperti ini, dan besarnya segini guys. Harganya cuma 65. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba guys, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Josh, mantap. Enak sekali. Teman saya juga makan. Enak berapa bro? Manyus. Mantap. Enak kan? Ya, klik. Oke, cukup sekian video makan-makan dari saya.
apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, di like, terus di subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.